Jadi ini adalah nasi goreng super jumbo ya, geng. Ini harganya cuma 17.000. Itu nasinya 2 piring ya? Piring setengah. Oh, sepiring setengah. Kira-kira saya habis enggak ini satu piring setengah ini ya? Itu apa itu? Penyedap ya. Ini ada minyak juga nih. Bumbunya banyak ya. Ini cuman ada di Banjarbaru kayaknya ya. Udah lama jualan, Mas? Setahun, Jok. Udah setahun ya. Karena baru resign juga kan dari orang. Oh, jadi sekarang berdikari ya. Oke, ini nasi goreng super jumbo. Sekarang gue lagi ada di Kota Banjarbaru ya, ini daerah Loktabat. Ini suasana malam di Kota Banjarbaru. Banyak banget kuliner yang bisa diekspor di sini ya. Dan kondisinya juga ramai banget sih di sini. Di kota ini dekat bandara juga, terus itu ada pesawat juga. Nah, ini nasi goreng super jumbo. Kayaknya saya menyesal deh pesan ini karena banyak banget ya. Nyesel nggak sih pesan ini? Karena porsi besar. Ini porsi malam nih. Ini porsi malam ya. Ini nggak ada namanya ya, nasi goreng 46 ya? Kenapa namanya nasi goreng 46? Pen lawan Rossi ini. Hah? Pennya Rossi. Oh, ini nomor motornya Valentino Rossi nih, 46 ini. Oh, jadi Anda suka nonton itu ya? Iya. Ya, jadi baru tahu nih, ternyata nama itu mengandung filosofi ya. Nasi goreng 46, ternyata abangnya ini suka nonton Valentino Rossi ya. Karena sudah pensiun, jadi apanya nih, supaya diingat terus. Oh, gitu ya. Oh, Valentino Rossi sudah pensiun ya? Sudah pensiun. Nggak bisa nonton lagi kan? Nggak bisa nonton ya, benar-benar. Keren. Goreng 46, harga cuma 17.000 ya. Ini pasti lampu merah banget ini, Loktabat ya, lampu merah ya. Saya siapkan dulu uangnya nih, mau bayar nih ya. Mas, makasih ya. Ini banyak banget nih. Semoga malam ini saya bisa menghabiskan ini ya. Oke, makasih ya. Oke, geng-geng, sekarang gue memaksakan diri untuk nyebrang jalan meskipun ramai ya, maaf ya. Dan itu nasi gorengnya ada di depan situ ya. Dan berapa hari ini masih ada di Kota Banjarbaru ya. Ini adalah kota yang keren banget di Kalimantan Selatan. Kulinernya banyak, kotanya rame, orangnya ramah-ramah. Gue baru 1 minggu sih ada di tempat ini dan akan segera terus explore. Dan thank you banget buat lo semua sudah menonton video kesempatan kali ini. Tetap sehat, semangat, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time.